You sahur, everybody. Halo sahabat, ketemu lagi sama aku Anissa Desela. Dan hari ini di edisi You Sahur, aku bakalan menemani kalian main apa gusak. Fashion famous. Yes. Quest ya, banyak sekali yang Okay. Jadi sebelum kita memulai episode kali ini yang mana udah dimulai, as always, aku pengen bilang masih banyak buat kalian udah selalu support aku. Terus buat kalian yang baru di channel aku, belum subscribe, silakan di subscribe supaya kalian gak ketinggalan video-video aku upload. Dan terima kasih juga buat kalian yang udah join membership aku. Jadi gelusak, silakan dibuka dengan sahurnya. Kita biar semangat, kita bakar dulu. Sahur kali ini semuanya sahur. 1, 2, 3 sahur. Kalian gak, kenapa suka banget kalau aku ngomong sahur kayak gitu kayak. Astagfirullah. Kan, berisik ya kan, kenapa kalian kayak suka banget gitu? Suka okay. Apa? Ngedenger aku ngomong sahur gitu. Iya karena kayak enchanted aja gitu. Enchanted. Oasis. Okay. Sekarang ini temanya tuh apa? Stop caring. Tapi kayak lebih ke mengekspresikan diri mungkin kan, kayak berhenti untuk mempedulikan orang lain gitu gak sih? Iya, tapi aku mau niruin Saber karena udah lama aku gak niruin Saber. Oh my god. Apakah kamu meniru Saber juga? Enggak. You, malah soalnya gak ada Saber. You will be yourself, right? Yes. Okay. 89 detik lagi loh guys, aku bakalan niruin si Mangka. Aku gak tahu si Mangka kayaknya gak notice kalau lagi di copy. Dia lagi milih ini Sabil. Lagi milih face. Aku harus lihat dari fisik kita ngumpet di mana ya? Di mana yo? Biar kelihatan mukanya. Yang mana sih mukanya? Gak kelihatan. Ini siapa? Delina Stockfir lo. Dia kayak bad girl. Saya cantik cina. Oh my gosh. Oh my gosh, rambutnya Vegeta banget, guys. Mana sih si Mangka tuh? Ya aku kehilangan jejak, guys. Wait. Di mana dia? Gelusah kamu di mana? Oh ini dia, ini dia. Ih, gak kelihatan mukanya. Oh, I know mukanya yang mana. Aku tahu mukanya yang so imut itu. Yang mana ya tadi tuh? Oh, ini yang melet-melet. Oke, yang ini. Fix yang ini mukanya. Yes, bener ya. Ini yang cute. 28 detik lagi gelusak, like. Oh my god. Oh my gosh. Si Mangka mana gak kelihatan? Gak tahu. Oh, dia lagi pakai headphone. Pakai apa sih dia? Astagfirullah, apa itu dia teh pakai naon? Tiara ya? Apa sih? Dia pakai tiara kayaknya. Yang mana tiaranya ini? Ya Allah. Tiara yang apa? Ini. Tiara. Oh my god, kenapa jadi pakai ini? Okay. Ini waktunya kita jadi judges. Iya, okay. Ada siapa di sini? Pertama di sini apa di sini ada? Apa? Ada Titi Raja. Oh, Titi Raja Bintang dan seperti biasa Ivan Gunawan. Okay. It's time to vote for the best outfit. Okay. Oh, pertama dari saya. Oh my god. Woo. Tidak ada. Hai. Temanya gimana ini? Kayak ngikutin Saber. Ngikutin Mangka saya. Yang kayak tahu terbesit diri, terbesit di pikiran pertama kali melihat outfit ini tuh apa kayak? Kayak grayish. Oh, dikain ini, trio macan. Ini siapa gelusak? Yes. Oh my god. Kayak, soalnya kayak temanya kan stop caring. Jadi kayak jangan pedulikan kata-kata okay. Orang lain. Jadi harus mengekspresikan di such a colorful. Oh, I know. Okay, yes, Anda sangat kecilin. Seperti burung merak sekali ya. Ya, itu niatnya tadi tuh gak mau pakai itu, cuman agak kepencet, jadi kayak okay. Gak ada waktu lagi. Oh my god, ini kayak ini gak kenal soalnya bukan Saber. Oh iya. Yeah. Yes. Jadi aku gak rate, mohon maaf ya guys. Yang ketiga ada Mangka. Okay. Pada ini outfitnya okay. Jadi inspirasi dari oh Anis, si Mangka tuh Sheila, pake jadi pita toh. Sudah kuduga katanya. Oke.
Oke. Gagal niruinnya ya. Ada aku Adelina. Adelina. Ini apa, saya cantik saya seperti bidadari jatuh dari comberan. Oh my gosh. Kayak wow. Bener-bener kayak heboh banget. Heboh banget pokoknya. Bener-bener the real stop caring about people. Iya, dia kayak embrace herself. Iya, yeah, oh my god. Sangat mencintai dirinya, jadi dia udah enggak peduli lagi. Ini ada Little Peach. Little Peach. Dia emo girl. Bukan emo ini. Apa? Kayak punk-ish gitu gak sih? Kayak punk girl. Iya, punk girl. Belum selesai, please. Oh iya, belum selesai, guys. Picu ubanan katanya. Oke, okay, ini siapa yang menang the winner? And the winner is... Oh my gosh, oh my Glusak. See? Just Glusak. Be yourself, okay? Yes. Stop caring about people. Tidak ekspektasi ternyata menjadi diri sendirilah yang... Dengan sayap yang sangat... Wow. Dengan jumlah 21... Vote. Wow. So proud of myself. Oke, okay, sekarang ke ronde kedua. BTW ini aku masih kayak fashion apa? Statusnya tuh? Fashionista. Fashionista, udah fashionista. Ini kok tolong kenapa gak kebuka-buka? Belum. Oh, belum. Tunggu aja, guys. Oke. Okay. Aku udah kayak top models. Udah top models nanti apa? Kan kemarin udah dikasih tahu. Oh iya, lupa. Ini kok saya... Marpa yang buat karakter aslinya kalah sama Tehnisa. Bukan aku, Mangka. Oh, mungkin nanti langsung aja ya kali ya. Iya. Oke, okay, starting game. Kita akan lihat kali ini temanya apa. Sekarang aku mau niruin siapa ya? Temanya sekarang apa? Anime. Oh, anime. Ichi ni sanya arigato. Oke, okay, sekarang aku mau jadi siapa anime? Aku mau jadi arigato. Terus ya? Ini kok aku nggak main-main? Kok kamu nggak ada riset coba? Gimana? Oh my gosh, Glusa kemana guys? Gimana? Riset karakter coba. Yes itu. What happened? Glusa, yo, Glusaknya tertahan di tirai bambu. Ya guys. Iya, ditirai ini. Coba kamu keluar terus join lagi. Oke, okay. Ini saya tertahan di tirai gong show. Tirai gong show. Like what now, Neta? Aku mau jadi sinyan. Ichi ni chinya. Arigato. Itu baju, itu rambutnya kayak gimana sih sinyan? Ichi ni chinya itu? Rambutnya nggak tahu. Aku mau niruin Saber, cuman kalau aku niruin pasti ketara banget. Soalnya tadi udah, pasti ketahuan. Pasti ketahuan. Mereka udah kayak aware, wah pasti ngikutin nih gitu kan. Kita pilih rambut yang nya, ichi ni, ichi nya. Ah, ini rambutnya kayak panjang banget ya. Kebayang gak sih kalau misalnya lagi cebok? maaf guys. Kebayang tidak kalau misalnya lagi... Agak ridu ya. Iya. Harus dibengket dulu. Iya. True. Ini kayak berasa vibesnya tuh kayak Ariana Grande ya mungkin. Kayak rambutnya warna-warna lilac. Ah. Oke, di sini saya masih menunggu dan setiap saya main fashion famous, look at my face. Oh look my at god. My face. So glitch. Lihat sangat glitch. Kenapa harus kayak gini? Nah, rambutnya teh kararieunya aku naon sih? Nah, mungkin terinspirasi Sailor Moon. Selene. Eza. Enggak kayak gitu dah. Oh, enggak ya. Oke, okay, sekarang sambil kita nunggu, kita jadi caster. Anggur jadi caster. Soalnya daripada nungguin kan lama. Tadi juga jadi caster dia muae. Oke, okay, sekarang dia lagi pakai apa, nyari apa nih? Enggak tahu, dari tadi enggak nemu-nemu rambutnya. Oke, okay, ini tinggal 90 detik lagi terus aku enggak tahu mau jadi apaan. Jadi ini aja udah Sailor Nisa. Ai yang kawaii mana sih? Ini nih, kawaii. Kawaii Fox. FFF Fox. Ah, oh, bukan. Udah. Mau pakai selop ih. Itu udah kepake. Mana? Orang belum. Mau pakai selop. Tadi aku juga pas sayap kayak gitu udah pencet-pencet enggak bisa, tahu-tahu kepencet. Entar harus hati-hati. Enggak bisa ya. Udah kepencet. Udah tuh. Udah kan? Oke, okay. Enggak dikasih aura-aura gitu, aura kayak kasih. Aura kasih. Enggak. Enggak. Kalau aku aur-auran. Aura fire. Aur-auran. Aur-auran.
Sekarang aku harus cari yang identik dengannya. Ichini. Maaf banget ya guys kalau misalnya di sini rame banget karena ya, di sini ada paguyuban gitu kayak. Iya. Paguyuban. Paguyuban naon kamu? Oh, bukan ya. Ini aku jadi apa sih enggak ngerti dah. Inaun mah. Oke. Okay. Oke. Kita di mana ini? Winterland. Di Wonderland. Winter Wonderland. Oke. Okay. Sekarang peserta pertama siapa? Oh, belum ini. Belum. Perkenalan juri. Jurinya dulu kenalan. Oke. Okay. Aku Adelina. Oke. Okay. Oke. Okay. Cute. Dia jadi siapa? Kawaii-kawaii gitu ya. Oke, okay, kita kasih bintang 5. Glusak bintang berapa? Gak keburu, maaf. Oke, okay. Oh, okay, ini adalah Oh Me. My God, so gorgeous. Me. Ini kayak kalian semua silakan pilih saya, guys. Kita kasih yes. Pos bintang 5. Oke, ada yang belum kelar siapa ini? XD. Inin. Inin. Iinin. XD. Inin. Cleo. Saya enggak mau pulang. Oh, kayak ini Cleo. Cleo. Jadi oh, Sailor Moon. Sailor Moon versi low budget ya? Iya, betul. Karena gak dia Sailor Moon aku kasih oh enggak keburu, maaf. Allah, dari kemarin gitu aja klise banget gak sih? Enggak keburu ngomong. Oh my God, ini another Sailor Moon. Sailor Moon. Syah. Syah. Karena dia benar-benar mirip Sailor Moon, aku kasih bintang 2 aja. What? Karena udah mirip gitu. Iya tapi gak dua juga lah. Gak bisa. Berikutnya ada Little Peach. Oke, okay. Wow. Jadi Serenity ya. Gak dia jadi siluman kupu-kupu katanya. Oh. Siluman kupu-kupu. Dia sangat kreatif sekali sumpah jadi siluman kupu-kupu ya. Kayak mind blowing gitu. Berikutnya ada Amelia D. Carliotic. Ya itu bawa apa panah ya? Busur. Yeah. Busur. Oh my God. Charlie the Amelia Tick. Oh iya ini si Charlie. Iya kamu lupa. Soalnya with a tick. Sangat-sangat tick. Tick. Berikutnya ada Inin. Oh ini yang belum selesai tadi. Coba kita lihat outfitnya kayak gimana. Mana gak ada. Mana? Wow. Kayak bare face gitu kan. Wow. Baru bangun. Mungkin kayak anime-anime yang baru bangun. Iya. Kayak bisa anime jadi. Baru bangun tidur. Apaan anime baru bangun tidur ngarah? Itu kan kayak gak ada ininya. Berikutnya ada Kei Kai. Banyak banget ya yang jadi Sailor Moon. Sailor Moon. Karena pasti kalau orang ngomongin anime tuh yang diingat pasti pertama wah Sailor Moon gitu. Kenapa ya. Kenapa gak kayak Shinchan gitu kan? Anime juga. Susah oh, cuy. Bikin Doraemon gitu. Susah. Okay. Susah. Wow. Oke. Okay. Oke, okay, ini pemenangnya adalah siapa coba? Tuh kan bener sih ini menang. Yang bear anime. Yang baru bangun tidur, oh my God. Amazing sekali ya guys. Amazing sekali guys, terima kasih berapa? Semuanya. Oh 11 guys, mengalahkan Lalisa. Dan si Cleo yang jadi ini tadi. Apa? Sailor Moon. Sailor Moon. Yes, luar biasa sekali ya guys ya. Tolong ini awas kalau sampai gak kebuka lagi. Saya ciwit ya. Gimana cara nyiwitnya? Gak bisa. Kayaknya gak kebuka, saya juga gak kebuka pak. Kalau misalnya tirai bambunya gak kebuka, kita akhiri video ini. Sampai sini ya guys. Saya kebuka pak. Saya kenapa enggak? Tolong. Tolong. Itu ada passwordnya pak. Password apa? Sahur. Coba. Oh. Coba password sahur. Enggak, nanti kalau saya udah sahur-sahur tetap kayak gini males saya. Enggak, coba password sahur dulu. Sahur. Sahur. Itu kan tetap aja. Kayak ini bisa. Bener-bener. Bisa. Bisa. Gak bisa, ge. Kategori responsibility adult. Tuh bisa. Gak bisa mana. Ih, oh my gosh. Gak bisa, guys. Aku juga gak bisa. Oke. Okay. Oh bisa. Bisa kan? Oke. Okay. Responsibility. Kita akhiri adult. Dulu videonya sampai di sini. Oh enggak ya. Oh enggak kan bisa sekarang. Oke. Okay. Responsible adult. Oke, okay. Aku mau jadi mamah, mau jadi emak-emak pasar ah. Aku mau jadi apa ya? Iya, aku mau jadi emak-emak aja. Kok enggak ada ya baju yang cocok. Dapur. Masa mama bajunya bagus-bagus?
Jadi. Sementara aku cari baju emak-emak yang cocok. Kamu jadi apa, Glusak? Mau jadi strict parent. Enggak, Greng. Apa? Strict parent. Uh-uh. Tapi gak jadi, mau apa ya? Kok gak ada yang mendukung gitu? Bajunya. Mm-mm. Oh, ini aja deh. Jadi bapak-bapak kantoran gitu kan. Kayak terus badannya gak kayak gini deh. Nah ya, aku pakai baju ini aja. Ngetat banget bajunya. Ngetat. Iya. Ini bisa. Ngetat ini banget, guys. Ya pakai ini. Oh, ini udah benar. Ini kayak paling cocok buat jadi responsibility. Kok ada yang jadi ibu-ibu, cenah? Kita cari dulu rambutnya. The hair. Baju rambutnya yang ibu-ibu ini banget. Oh, sih. Ini kita mau pakai ini ah. Oke, okay. Kita rambutnya yang ini. Aku nggak nimu rambut ibu-ibu. Nimu nggak? Nimu apa nimu? Oh ya, nggak nemu rambut ibu-ibu. Yang kayak ibu-ibu banget gitu. Oh my god. Udah nah, ini. Kayaknya terlalu tua ya kalau pakai ini nggak jadi. Terlalu tua gimana? Kalau pakai ini, nah gini aja deh. Ayo kita warnain rambutnya. Sekarang rambut mukanya. Nah. Ayo kita. Oh my god, sudah 94 detik, guys. Ibu-ibu yang teraniaya ceritanya. Kenapa teraniaya? Ya karena sedih. Sedih enggak dikasih uang belanja. Iya, sama suaminya. Jadi oh dia kayak kenapa kok nasib jadi curhat ya? Kenapa nasibku begini, Cena? Mengapa hatiku berkata-kata? Kenapa jadi dangdut, Bu? Oh, harus bawa tas ya, kayak tas ya kecil yang sekarang lagi hot banget dipakai ABG-ABG kayak shoulder bag. Yang shoulder bag yang mini-mini gitu kan, kayak wow. Yang kayak aku harus pakai itu. And then gak bisa pakai efek lagi, nyebelin banget. Kenapa gak bisa pakai efek? I don't know. Oke, kayaknya terus, aku enough deh semestinya. Soalnya kayak gak ada lagi yang mendukung sebagai responsible adult. Oh, ini aku gak bisa ya kalau pakai sini. Because I'm broke. I'm broke. Yes. And sad. Gak punya apa. Nah, ininya mau yang ini. Nah. Oke. Okay. Yang makan bagus. Aku mau ke VIP dulu ah. Sombong. Mulai. Sombong. Pasti selalu seperti itu jawabannya ketika saya masuk. Abong-abong bisa VIP, sombong. No, 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 no. Nah. Kurang tahu kurang apa gitu jadi ibu-ibu teh. Kurang apa? Kurang bawa anak sih. Iya. Oke. Okay. Oh, sangat gak nyambung ya ininya tempatnya. Enchanted Forest. Oke, sekarang kita waktu penilaian ya, guys. Ini pertama siapa? Inin. Iin. Iin. Oh, Inin. Mana orangnya? Kok dia enggak tahu enggak pakai? Dia mah enggak pakai baju. Enggak keburu. Enggak ngerti, guys. Sama enggak ngerti. Dia mana hashtag semua lagi ya, tag yeah semua. Oke, okay. Kai25. Ini jangan-jangan Kai Lux bukan? Kai Lux ya kan? Oh, bukan. Oh, dia cantik banget ibu-ibunya sih yeah suka ya. Rambutnya kayak Ariana Grande ya? Cantik loh, ini yeah, kayak ibu-ibunya sih suka ya. Bukan. Siapa? Nggak tahu. Oke. Okay. Oh, nggak keburu tadi mau mencet vote. Alah. Little Peach. Ini kayak gimana? Ini yang pakai kaos kutang siapa di sini? Gak ada mukanya tolong ya, kayak serem banget ini. Karena gak ada mukanya aku kasih gak keburu tadi. Allah. Ngasihnya Allah. Berikutnya aku ada Adelina. Aku Adel. Oh my god, ini kayak ibu-ibunya saat hebring ya guys. Ibu-ibu. Bukan. Kayaknya dia gak ibu-ibu deh. Dia kayak perkuliahan gitu. Iya. Kayak teteh-teteh kuliahan gitu kan kayak. Iya. Oh my god. Belakang saya Hotman Paris. Oh bukan. Bukan ya. Canda Hotman Paris. Kan ini kan adult gimana sih, kayak harus serius sekarang. Oke. Lalisa, oke.
Wow, kayak ibu-ibu mau ke pasar. Iya, ibu-ibu mau cantik. Ke mall. Oh, ke mall. Katanya. Harus ketawa gitu ya, kan ibu-ibu pernah gak ketawa. Tapi bagus sekali ya. Kayak tante-tante jahat ya. Iya, benar. Tante-tante yang suka nyulik gitu kan. Ah, oh my god, damn. Ini jadi apa? Ibu-ibu yang teraniaya. Suara hati seorang istri. Suara hati seorang istri. Kita kasih bintang 5. Soalnya kayak menangis. Dia jadi menangis. Menangis. Membayangkan. Ini kayak cici-cicina ya? Bukan. Hah? Ini cici-cici. Kayak cici-cici ya. Oke, kita kasih bintang 5. Karena cici-cici aku kasih bintang 1 deh. Alah. Kemajuan. Kan biasanya saya suka kasih bintang. Dikasih bintangnya cuma 1. Oke, ini siapa coba? Udah. Oke. Okay. Oke. Okay. Sekarang kita akan lihat pemenangnya siapa kira-kira. Oh my god, kayak udah benar-benar kan kayak dua kali. Oh my god, kayak debak Glusak di ronde ini udah 2 kali menang, guys. Okay. I know right. Kayak gak bisa ngalahin Glusak tuh kayak. Oh, vote-nya sama. Oh my god. Kayak sengit gitu ya. Seri. Mohon maaf sekali Glusak. Salah ya. Oke. Okay. Baiklah sahabat, seperti kita akan akhiri dulu video kali ini sampai di sini aja. Yap, betul, karena takut nanti makin nge-like lagi. Oh enggak. Digiran penutupan aja enggak nge-like. Iya. Yeah. Jadi sahabat, kalau kalian suka ngeliat kita main Roblox, pasti untuk like, share, dan komen, and telling your friends too. Dan ya, sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Salam generasi kreatif, fam. Poi. Dari tadi aku mau nanya, nah rambut kamu kayak gitu. Iya, kalau masuk fashion famous kayak gini enggak tahu kenapa. Aneh banget tuh, kayak botak tepuguk teh gini. Iya, gak tau, gak ngerti. Dadah.